dengan cambukan itu saya akhirnya mandiri. Dari satu ekor tadi saya mengembangkan. Kadang ya salah satu contoh Pak, ini kita kerjasama. Oh Pak, kayak waktu masih ternak ya, itu kambing dibawa uang nggak masuk. Awal-awal saya peternak itu juga saya mengalami drop karena saya ngumpulin uang dari ternak sampai kurang lebih 15 juta, tahu-tahu diapusi orang, dibawa orang lari, itu saya sempat drop. Saya nggak merasa pernah, saya itu nggak pernah merasa saya jadi orang baik. Tapi saya hanya berusaha untuk memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang sudah percaya sama kami. Bahkan kadang sampai sekarang ini malah kadang kepercayaan kami malah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanta, pemilik dari Sahabat Ternak, dan Sahabat Ternak ini terletak di Dusun Kempil Kebu, Ngirgerto Turi, Sleman, Yogyakarta. Jadi Sahabat Ternak ini berdiri di tahun 2006. Khususnya kami mulai dari 2006 mulai untuk menggeluti ternak ini. Dan alhamdulillah dari satu ekor kambing kami mulai. Dan sekarang ini sudah kurang lebih sampai 100 ekor kambing untuk populasi yang ada di Sahabat Ternak. Seperti yang nggak direncana sebetulnya, karena sebelum itu kan saya itu merantau di Bandung kurang lebih 12 tahun. Dan kami putuskan di 2006 itu saya pulang. Dan saya punya pengalaman di CV Marlin itu 1 tahun, sehingga waktu itu karena saya ada pengalaman di CV Marlin itu yang bergerak di peternakan kambing dan ekspor kambing waktu itu, disitulah saya mulai mencoba untuk melakukan ternak. Untuk mulai kita akan usaha ternak itu sebenarnya hanya cukup simpel kok, yaitu hanya sebuah kemauan saja. Karena kalau modal itu masih justru nomor 2, tapi nomor 1 adalah kemauan. Karena punya modal, kemauan nggak ada, nanti cuma ikut-ikutan nggak akan jadi. Jadi kalau ada kemauan, insya Allah modal itu mah mudah didapatkan. Ya, bahkan mungkin bisa mencari investor gitu ya. Itu dan benar-benar kami alami. Kalau mungkin orang melihat sekarang ini ya, Sahabat Ternak udah ada punya 100 ekor, punya pengolahannya, tapi kan kalau bicara waktu di awal dulu kan mungkin kalau nggak diceritain belum tentu tahu ya. Kalau kita memang mulai benar-benar dari satu ekor kambing, terus ngolah juga dari sebuah garasi dari satu orang pengolah, itu benar-benar ya dari kecil kita. Saya itu lebih ke tertarik di kambing etawa atau peranakan etawa ini atau kambing sejenisnya, karena kami emang lebih menggeluti di susunya, jadi susu kambingnya. Jadi kami mengambil hasil dari susunya, kurang lebih itu. Pokoknya kita udah hasil susu dari kandang itu banyak nih. Nah, pas begitu kita masukkan, pengolah ini sedang mengalami penurunan produksi atau penjualnya berkurang. Kami itu stop sewaktu-waktu gitu. Jadi kadang saya berpikir, ini mau untuk apa susu kami kan itu. Nah, disitulah akhirnya kami, ya Allah, mudah-mudahan nanti kami diberikan kesempatan untuk mempunyai pengolahan dan bisa mengerti dengan para peternak tidak semena-mena seperti ini. Itu doa-doa dulu yang terucap di hati kami. Waktu itu dari satu ekor itu saya masih nebeng di bapak dan itu masih di tanah. Tapi begitu si kambing ini lahir, tambah satu ekor kan, itu motivasi saya itu bangkit. Dan disitulah saya harus punya kandang. Begitu saya bangun kandang itu sudah standar panggung. Nah, saya waktu itu ya mohon maaf, masih cari utangan ya. Kebetulan kalau di saat kita waktu masih kecil itu kan, waktu itu bank-bank pemerintah atau bank besar ya, swasta yang besar pun kita belum dilirik ya. Mungkin kalau pengajuan harus ya kayak gitu ya.
Dan kebetulan kami dipertemukan waktu itu dengan Bank BMT. Ya, sehingga waktu itu kan masih di 2006 itu lagi bombing-bombingnya BMT yang masuk ke kampung-kampung malah mencari nasabah dan memudahkan kita. Walaupun hanya 5 juta gitu, tapi sangat berarti waktu itu. Bisa dapat 3 ekor kambing waktu itu. Bisa membangun kandangnya gitu. Saya harus seneng gitu waktu itu, kan prinsip saya pokoknya kandangnya harus bagus. Ya, jadi setelah dengan kejadian-kejadian itu, alhamdulillah waktu itu di 2014 itu mas, saya itu ditemukan orang baik lagi nih ya. Jadi waktu itu ada pelanggan yang minta sampel, hanya waktu itu awalnya dari 1 kilo ya di 2014 itu cocok, terus akhirnya ambil 5 kilo, terus selanjutnya kok 50 kilo per minggu. Nah, dari 50 kilo per minggu itulah saya berpikir kenapa nggak tak olah sendiri, kita nggak bikin sendiri. Dari situ mas, kami mulai mengolah perharinya produksi ya hanya sekitar 10 liter, 15 liter baru satu orang itu. Dan alhamdulillah berjalan, begitu berjalan itu naik-naik terus sampai per minggu kurang lebih 500 kilo kami produksi. Dari ngolah dari sebuah garasi waktu itu hanya satu orang, okay. Dan berkembang di 2016 itu baru bisa bikin anu, bikin pengolahan yang di belakang tadi dengan sangat sederhana. Alhamdulillah saya merasa dalam proses ini nggak pernah merasa ada keberatan ya. Tapi kalau kesulitan saat itu suka ada yang dihadapi, yang jelas pasar mas. Tapi karena waktu itu udah dibuka dengan dipertemukan tadi buyer ya, orang satu tadi itu benar-benar berjasa buat kami waktu itu untuk memulai punya pengolahan itu. Dengan pengalaman yang sudah ini, saya bangun komitmen mas. Komitmen antara pengolah dengan peternak. Sehingga, karena banyak terjadi itu juga sebaliknya. Jadi kalau pas lagi banter-banternya bisa juga nanti malah peternak itu yang kabur dari kita. Makanya kita bangun komitmen sehingga nanti terjalin kerjasama yang baik antara peternak dan pengolah. Jadi kalau pas pabrik butuh dia tidak lari, dan kalau pas peternak lagi melimpah dan pabrik agak sepi juga masih tetap diterima. Nah, ini adalah kita kedepankan sebuah komitmen, mas. Jadi waktu itu betul-betul kami mulai dengan semua proses yang apa ya, proses yang Allah berikan kepada kami, dan kami menikmati. Jadi dari satu ekor itu waktu itu pun masih menjadi, untuk mengembangkan itu masih menjadi kendala dengan modal ya. Tapi alhamdulillah waktu itu diketemukan dengan orang-orang baik, sehingga dari satu ekor itu beranak, semangat saya menjadi lebih tinggi. Dan akhirnya saya juga dipertemukan dengan orang-orang baik yang pengen menginvestkan sebuah kambing ke kami, dan kami sebagai pengelolanya. Dan dari situlah kami mendapat kesempatan untuk mengembangkan peternakan kami itu. Dan alhamdulillah saya ingat betul di 2010 itu, dari 2006 satu ekor kambing itu, 2010 pas Gunung Merapi meletus itu kami sudah punya 40 ekor. Yeah, waktu itu berkembang ketemu investor lagi. Di 2012 itu kami sempat sampai 200 ekor kambing. Itu kami masih setor ke ke pengolahan-pengolahan. Kami masih menjadi anggota penyetor lah gitu ya. Pengalaman-pengalaman pahit kami ini yang membuat kami berdoa dan berusaha untuk menjadi mempunyai pengolahan sendiri gitu. Dan saya pernah mengalami salah satu kejadian, saya pernah drop juga mas. Saya ngumpulin uang dari ternak sampai kurang lebih 15 juta, tahu-tahu di apusi orang, dibawa orang lari, itu saya sempat drop. Enggak, oyo lah gitu mas. Saya sempat tidak semangat untuk usaha itu. Akhirnya waktu itu ada salah satu teman, enggak tahu, saya benar-benar lupa, mengingatkan saya. Waktu itu di depan rumah saya sudah ngalamin. Kalau kamu cuman menyesali atau mengingat-ingat uang yang dibawa lari orang itu, kamu nggak akan bangkit. Udah, kamu mulai kerja fokus aja, nanti insya Allah kembali. Gitu saya seperti bangun
Sebelum bangun dari mimpi, Mas. Oh iya ya, betul. Wah, di situ saya pengalaman saya itu sampai sekarang, makanya saya bisa menyikapi di saat orang ya mungkin mencoba membawa produk gak dibayar pun ya saya terima dengan baik. Wong nanti habis itu ternyata kita kembali lebih banyak. Itu yang saya rasakan benar-benar itu. Jadi ya itu kenikmatannya. Kami membuat apa nama sahabat peternak ini sendiri waktu itu sebagai peternak murni, sehingga waktu itu kami menyetor apa ya, menyetor hasil dari ternak kami itu ke pengolah-pengolah atau ke pabrik. Namun di saat itu kami kadang itu merasa diombang-ambingkan lah dengan apa pengolah-pengolah itu, sehingga kalau lagi butuh kami dikejar-kejar susunya mana, terus mau harga berapa dibeli, tapi begitu nanti nggak butuh sewaktu-waktu ditolak. Nah itu muncullah di saat itu, dan ada sebuah doa dalam hati saya itu mudah-mudahan nanti saya diberikan kesempatan untuk mempunyai pengolahan, sehingga kami ingin menjadi sahabatnya para peternak ini, dan tidak seenaknya memutuskan hubungan kerja dan bisa menghargai para peternak, karena ya kami mulai dari peternakan sampai ke pengolahannya gitu. Jadi ya intinya kami menjadi pengen menjadi sahabatnya para peternak itu, Mas. Kita kurang lebih ada 25 peternak yang bergabung dengan kita. Jadi anggota dari sahabat peternak yang menyetor ke kami itu ada 25 anggota. Itu terdiri dari anggota sekitar sini, juga ada yang dari luar daerah. Alhamdulillah sangat membantu anggota-anggota peternak kami, karena emang ya itu kami masih mengedepankan komitmen, sehingga sampai saat ini alhamdulillah belum pernah kami menolak susu dari, terutama yang sekitaran sini belum pernah menolak apa susu yang setor ke di teman-teman yang setor ke kami. Sahabat peternak sendiri ini bisa menampung kurang lebih 500 sampai 1000 liter per hari diolah sama ibu-ibu pengolah itu. Tapi kalau kapasitas nanti ada orderan lebih, kami bisa meningkatkan dari apa yang sudah terjadi di harian itu. Jadi sebelumnya saya nggak pernah kepikiran saya punya kandang seperti yang sekarang ini. Bahkan saya nggak pernah kepikiran saya punya bisa kebeli mobil ya. Dan alhamdulillah kok bisa ya waktu itu. Saya nggak pernah berkepikiran juga punya pengolahan, Mas. Tapi dalam proses tadi, sebuah kejadian-kejadian tadi memacu motivasi saya ternyata. Justru motivasi saya itu muncul karena keadaan gitu loh. Keadaan yang mendesak saya, sehingga tidak sengaja saya itu mengucap doa, Mas. Ya, doa dalam diri saya sendiri, alhamdulillah. Di saat itu saya merasa sakit hati, setelah berjalan saya berterima kasih sama orang-orang yang sudah memberikan anu saya itu gitu loh. Beliau-beliau itu dijadikan Allah untuk membuat saya itu harus kamu belok ke sini gitu. Harapan kami nanti bisa susu kambing ini bisa dibeli oleh masyarakat itu langsung ke toko-toko dan menjadi salah satu susu yang bisa duduk jejer dengan susu sapi tadi. Harapan kami itu. Para pengolah kecil-kecil, ini kita selalu menjalin hubungan kerjasama yang baik, sehingga kami pengen maju bareng. Mereka tidak kami anggap sebagai pesaing, tapi mereka adalah menjadi teman untuk maju bareng gitu. Kami merasa sukses itu kalau sudah bermanfaat untuk orang lain. Itu yang kami selalu pegang. Jadi kesuksesan itu nggak ada artinya kalau kita belum ada manfaatnya untuk orang lain. Sebesar apapun yang kita punya, kalau nggak ada manfaatnya percuma saja. Gitu. Jadi tip atau pesan untuk teman-teman ya yang mau memulai nanti mengisi hidupnya atau waktunya atau sisa hidupnya itu untuk ternak ya. Karena ini banyak hal, ternak itu kadang hanya sebuah pelarian kadang ya. Jadi syukur kalau udah yang dari awal itu mau usaha ternak ya, dari muda usaha ternak. Jangan pernah sebuah usaha kita itu dalam khususnya dalam peternak itu jangan cuman ikut-ikutan. Jadi emang harus diniati dari hati sendiri dan itu harus ada kemauan untuk menjalankan itu. Jadi jangan hanya karena mungkin punya uang, punya tabungan, itu tidak menjamin.
tapi ada sebuah kemauan yang serius dan dilakukan dengan serius, itu insya Allah akan berhasil. Dan jangan pernah itu hanya untuk coba-coba ya, karena kayaknya kalau coba-coba itu ya nanti niatnya dari awal udah coba-coba, ya nanti hanya mencoba aja gitu. Kalau udah diniati dari awal aku mau ternak, insya Allah cari rezeki dari ternak, itu insya Allah nanti akan berhasil. Khususnya untuk teman-teman ini, kalau begitu ada kerjasama, jangan pernah main-main dengan sebuah kepercayaan, karena di situ itulah yang akan berpengaruh membesarkan kita ya. Dengan kerjasama yang baik dan kita bisa memberikan kepercayaan kepada investor itu, ya kita nggak akan ada masalah. Tapi begitu kita main-main hanya dengan 1 rupiah atau apa gitu, kita akan istilahnya membuat sesuatu yang tidak dipercaya, ya sudah, habislah kita. Saya yakin habis kalau kepercayaan itu hilang. Bersama Bermetamorfosa.